bicicleta ali também. Templo di sini luasnya ada 2 hektar yang terbagi menjadi ditanam untuk 5 jenis komoditas dari kaliandra, kamal, kemiri sunan, nyamplung, lamtoro. Agak sulit juga orang kebun kebakar juga di sana kan mau cari ikan susah. Senang aja, setuju aja, yang penting kemajuan masyarakat gitu. Nah, kami masyarakat ini memang membutuhkan yang seperti itu karena masyarakat Desa Buntu ini banyak yang belum tahu apa itu artinya jamplung. Makanya kami mohon kepada Ibu Mumunah itu selaku pengelola di situ nanti bisa sosialisasi untuk masyarakat. Apa itu yang ditanam, kegunaannya itu apa. Ini mulai tipis ya. Demplot ini bertujuan untuk memberi informasi ke masyarakat bahwa sebenarnya di kawasan mereka ini, di kawasan gambut terdegradasi ini, itu mempunyai potensi yang besar untuk pengembangan berbagai macam jenis tanaman termasuk bioenergi.